aku ingin kuat seperti yang lain. Aku juga. Terima kasih, Kerberos. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Kembali di dalam hariku. Jangan lagi. Dia membicarakan hari-harinya lagi. Sangat menyedihkan. Apa? Tidak. Aku tadi dengar. Sebagai pembawa acara, aku akan keluarkan boneka tanpa jiwa dari judul hari ini. Berputar, tangan ke atas. Apa dia tidak terlalu kasar? Boneka tanpa jiwa? Hei, kau ingin dikeluarkan dengan boneka tanpa jiwa? Judul hari ini. Kita manusia, kita bertemu. Benda yang ingin jadi manusia. Boneka tanpa jiwa. Aku bisa melakukannya. Tidak termasuk. Kali ini ku maafkan. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di suatu tempat di Seoul. Ada anak bernama Woo Song sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Ya ampun, apa ini hanya boneka saja? Menakutkan sekali. Heh, kau lihat apa? Terlihat menjijikan wajahmu. Ih. Ayo cepat, sini. Oper bolanya. Ayo, balik. Sini. Oper. Hey, bisa tolong lempar bola itu padaku? Hey, kau kenapa? Kenapa diam saja? Ambil saja sendiri. Dada saja. Kau kan bisa melempar atau menendangnya padaku. Kenapa kau? Hey, apa kau suka? Busong, apa kau suka topokinya? Iya, enak sekali. Apa sesuatu terjadi padamu? Tidak ada apa-apa. Apa itu? Boneka manekin yang tadi? Aku bersama temanku sekarang. Aku harus bersikap biasa saja. Tenang. Tidak mungkin itu boneka manekin. Tidak mungkin. Syukurlah, ternyata benar bukan. Busong? Ada apa? Apa yang terjadi padanya? Busong, yang mulai merasa lebih khawatir. Anak boneka manekinnya. Itu bisa dimengerti, karena terlihat sangat menakutkan. Ayolah, tolong. Anak-anak, mohon perhatian. Kita periksa daftar hadir. Si Bumkang? Hadir. Hyung Yu? Hadir. Woo Song Kang? Hei, dia memanggilmu. Iya pak, aku di sini pak. Ada apa? Woo Song Kang, apa kau berhubungan dengan aku? Kenapa kau bersikap aneh? Menjauh dariku! Kenapa kau bersikap aneh? Ternyata hanya mimpi. Ibu, aku mimpi buruk barusan. Boleh aku tidur dengan ibu? Kau itu sudah besar. Tadi itu adalah boneka manekin yang menakutkan. Ayo. Cepat. Ayo. Tidak! Sesana, tolong aku! Maksudku, kenapa kau melempar bola pada boneka manekin sejak awal? Itu benar. Sebaiknya tidak merusak apapun. Kalau tidak, kau harus membayarnya. Lalu apa yang terjadi dengan Woo Song Kang setelah itu? Dia tersesat di dunia boneka tanpa jiwa. Itu seperti gangguan. Gangguan yang sangat menakutkan. Kenapa dia tiga belakangan ini dia kelihatan aneh sekali? Dia murung. Kenapa ya? Pergi.
kalian merasa takut dengan ceritaku, jangan lupa saksikan Sinbi House di Net TV. Jangan ganggu apapun. Tidak peduli apa itu.